Hai guys, lagi bersama The Techno. Lanjutin yang tadi ya, tadi kan udah SDJJ-nya. Ini akibat sakit hati kemarin gara-gara Mipet ngelak. Sekarang kita, bukan kita sih, saya sendiri beli yang ini, Mi 5. Tapi yang versi 64GB sob, bukan yang kecil. Mipet sendiri dashboardnya sama ya kayak kemarin ya. Pengen tahu apa aja isinya? Mari kita unboxing. Ambil unitnya ya. Ini dia. Xiaomi Mi 5 yang 64GB. RAM-nya 3GB. Dashboard-nya sama ya kayak yang kemarin. Yang kemarin sih coklat, cuma yang ini ya putih. Yang waktu Mi 4 kalau nggak salah. Gimana untuk Mi 5 dia sendiri udah support 4G LTE ya pastinya sob. Lalu untuk prosesornya Snapdragon 820 dengan clock speed 2,15 GHz dan untuk baterainya sendiri 3000 mAh dan layarnya 5,15 inch, paling itu aja sih sob. Dan dia pakai USB tipe C. Langsung aja kita buka ya, Xiaomi Mi 5. Ini sengaja ya sob, kita agak telat dikit soalnya kita nungguin yang gede sih pak internalnya, meskipun agak mahal ya nggak masalah lah, kita dapetin dari garansi Blast ya, yang distributor gitulah. Yang jelas dia setahun, lumayan kalau ada kerusakan. Terus booking standar ada logo Mi, ini spesifikasi yang tadi saya baca. Terus paling itu aja sih. Ini dia Mi 5. Langsung aja kita buka. Gimana ya bukanya ya? Ntar sob, pelan nih. Ini pembalasan sakit hati kemarin Mi Pad yang lemot habis buat ngegame. Kecewa sih sebenarnya, cuma ya suka sama Windows-nya sob. Ini dia Xiaomi Mi 5. Gak kalah sama yang ini kan? Ya kalau harga sih ya menang yang ini, mahal yang ini sob tadi. Di kekuras sama ini dia. Nih kita ambil. Bodinya elegan banget sob. Nih lihat sampingnya loh. Widih. Pokoknya cakep lah. Tapi sayang ini masih pakai yang Gorilla Glass 4 apa ya, back panelnya. Bukan yang keramik. Tapi tenang aja sob, doain aja biar kita bisa beli yang keramik. Ini bagian awal. Kita kesampingkan dulu. Langsung kita masuk ke dashboardnya. Sini ada kartu garansi dari Blast. Ini dia. Kita kesampingkan. Ini kartu garansi yang dari sononya Cina. Terus ini ada SIM injector. Sampingkan lagi. Kita buka apa ya? Ini ada kabel USB. USB-nya beda loh sob, tipe C. Ya, sedikit lebih unggul daripada yang S7 tadi. Soalnya dia masih pakai versi 2.0 sob. Padahal udah flagship gini masih pakai gitu ya. Kita sampingkan lagi. Ada kepala charger. Kepala chargernya berapa outputnya ya sob? Kita baca dulu. Outputnya di sini tertulis 1,5 ampere sob. 2 ampere sob. Nih. Ini asli dari Cina kayak gini kakinya. Selanjutnya ini ada dashboard. Kita ambil, buka, kosong. Udah habis ya sob. Lanjut ke smartphone-nya. Untuk smartphone-nya mana ya tadi? Ini dia. Xiaomi Mi 5. Yang 64GB. RAM-nya 3GB loh sob. Kita buka ya. Widih, cakep habis sob. Kakalah mulus yang tadi. Ini dia sob desainnya dari Xiaomi Mi 5. Kita putar dulu sob. Desainnya cakep habis deh sob. Cuma ini di bagian belakang mirip kayak yang ini sob. Yang Note 5-nya. Nih. Cuma yang ini lebih pipih, kalau yang ini tebel. Sedangkan untuk bagian depan, nih dia pakai Corning Gorilla Glass 4 ya dilapisinya. Layarnya cuma support Full HD. Beda sama yang ini. Kalau yang ini Quad HD sob. Harganya juga lebih mahal. Lalu di bagian atas ada lensa 4 megapiksel.
ada sensor, terus ada speaker, telepon, logo Mi. Terus ini ada tombol yang mirip banget sama punya Samsung, cuma dia ini kecil, persegi panjang gitu, yang ini yang agak kotak gitulah. Fungsinya sama, ini dia juga fingerprint sensor. Kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah ada speaker utama, ada dua sob. Wah, mantep banget sob. Suaranya kayak apa nanti ya? Terus ini ada port micro USB, bukan micro sih, USB tipe C maksudnya. Next, pindah ke samping bagian kiri, ada slot SIM card. Slot SIM card-nya kita buka. Kita ambil nih. Nano ya, sob. Nano sama micro, Pak. Nano semua ding, sob. Kelihatan kan? Kita masukin lagi. Kasihan dong kedinginan dia. Lanjut bagian atas. Ada jack audio. Biasa 3.5. Terus ini ada infrared. Infrared kalau nggak salah ya, sob. Gampang deh kalau salah nanti kita benerin. Waktu review. Bagian kanan ada pengaturan volume, tombol power, dan desainnya lagi-lagi desain nih, putih, silver, terus ini yang chrome. Gila, biasanya nanti bisa habis sob. Sob, kita nyalain Xiaomi Mi 5. Waduh sob, kayaknya ketipu nih sob. Nih, ini bukan bezel-less tapi layarless apa ya sob. Soalnya sampingnya kelihatan banget hitamnya nih. Waduh, saran aja nih sob, mending sobat beli yang hitam biar nggak terlalu kelihatan ini pinggirannya. Sob, pilih aja, pilih bahasa Indonesia. Next, kos Eurocell. Cina ya. Skip aja. Setuju, skip aja lagi, skip. Continue. Voice, skip lagi. Next. Dan seperti biasa sob, Xiaomi selalu nyediain tema, pilihan tema di awal. Oke, terapkan. Wih, ngebut sob, 3GB. Sayang ini gak ada eksternalnya gitu sob, cuma ada internal. Tapi ya cukup mantep sob, 64GB. Buat nyimpen apa coba sob, banyak itu. Tapi sob, skinnya kayak gini, kayak Xiaomi biasa. Ini dia tentang ponselnya, di mana ini device name Mi Phone, nomor model Mi 5, versi Androidnya Marshmallow 6.0. Kita buktikan lagi Marshmallow-nya kayak tadi yang di S7ZK tadi. 1, 2, 3, mulai. Ups, biasa sob, nggak ahli sob main game kayak ginian. Nih Mi versinya 7.2.4.0.0. Nih penyimpanan, penyimpanannya udah ketemu. Jadi total 64GB. Di sini available-nya 57.09GB. Ini untuk sisa RAM-nya sob. Dari 3GB tersisa 1.4GB. Ya cukup gede juga sob. Gimana tadi sob? Udah lihat kan unboxing dari Xiaomi Mi 5. Buat sobat yang masih kurang jelas mengenai isi dosbook dari Xiaomi Mi 5, sobat bisa langsung tanyakan komentar di bawah ini maupun ke fanspage. Tapi untuk mengetahui kelebihan, keunggulan, dan segala apa yang dimiliki Xiaomi Mi 5, sobat bisa lihat video selanjutnya di channel YouTube Techno.com. Paling itu aja dari kami, The Techno, solusi tepat seputar gadget. See you!